Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, ketemu lagi ya di channel ala Street Food ya. Nah, sekarang saya masih di daerah Bandung nih ya. Tepatnya itu di Jalan Purwakarta, kawasan Antapani ya. Nah, ini Jalan Purwakarta, kawasan Antapani nih ya. Ini jalannya. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan review street food ya, jajanan yang ada di Jalan Purwakarta. Nah, di samping saya ada ini, ada es goyobot nih. Es goyobot kita beli sambil kita review ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe ya untuk channel ala street food. Nah, kita mulai ya guys ya. Nah, ini ada es goyobot nih. Wah, es goyobot. Ini namanya es goyobot WN Asgar nih ya. WN Asgar, kita coba beli ya. Kang, ini tuh namanya apa, Kang? Es goyobot ada, es doger ada. Oh, jadi ada dua macam. Dua macam. Oh, es goyobot sama es doger. Ya. Oke. Okay. Nah, ini tadi lihat di gerobak nih ya. Ada katanya es goyobot WN Asgar, ini apa itu nih? Nama saya Wawan, Asgar itu asli Garut. Oh gitu bang. Jadi WN itu nama akan ya kan? Ya. Namanya Wawan ya. Terus Asgar itu asli Garut, jadi Aran itu asli dari Garut. Oke, luar biasa kan? Ini es namanya. Oh, ini es doger kan? Ya. Nah, ini yang rame kan? Biasa beli apa ya, Kang, di sini, Kang? Alhamdulillah dua-duanya juga ramai. Oh, dua-duanya laris, Kang? Panas. Oke, alhamdulillah, Kang ya. Bolehlah, Kang, coba, Kang. Siap. Coba yang apa ya? Es goyobot deh, Bang. Siap. Ini soalnya tulisannya agak gede, es goyobot. Kayaknya lebih ramai ya. Siap. Es goyobot. Kamu udah lama, Kang, jualan, Kang? Kalau di sini hampir 4 tahun. 4 tahun. Kalau di sana 15 tahun saya. Waduh, masih ada di sana di GBI Ciwastra. Ciwastra? Ya. The legend ya goyobotnya ya. Agang di sini ya. Ya. Ini agak biasa Kang ya? Ya. Tapi santan ya. Oke. Ini goyobotnya ini. Oh, ini goyobotnya. Ya. Oke. Santan. Ini santan ya. Oke. Ini roti ya, roti ya. Iya, iya. Kelapa anom. Nah, Kang, ini es goyobot kan ya? Iya. Kan hampir sama dengan es campur nih. Bedanya apa nih, Kang? Es goyobot sama es campur nih. Kalau es campur itu kebanyakannya buah-buahan. Oh, campur tuh buah-buahan. Kalau saya kan buah-buahannya cuma kelapa mungkin sama alpukat. Ya hampir mirip lah, hampir mirip ya. Cuman bedanya dari buah-buahan ya, Kang ya. Oh, ini pakai ketan. Ketan juga. No, ketan. Ketiga biasanya campuran buah-buahan, ketan, roti ya, siap, sama ya. Agar ya. Kalau dulu goyobotnya cuma itu aja, santan sama roti. Kalau sekarang kan agak di ini. Nah, Kang, nih satu porsinya berapa nih segini ya? Ini 7.000. Oh, 7.000 ya, murah ya. Iya. Sama doger juga 7.000. Oh, sama doger juga ya. Nah, bedanya doger gimana, Kang? Kalau doger? Kalau doger ini kayak gini. Oh, yang gitu, Kang. Ya. Pak, apa ya, Pak ya? Pak, udah lama, Pak, langganan sini, Pak? Ini sering langganan. Oh, sering langganan sini, Pak. Tiap ke sini pasti ke sini. Oh, tiap hari ke sini, Pak? Enggak. Tiap ada jalur ke sini. Oh, sering beli intinya, Pak ya? Kalau jalur sini pasti mampir, ya. Oh, ini Bapak pesan apa, Pak? Es? Es doger. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Oh, enak. Wah, alhamdulillah ya. Es dogernya enak. Saya coba es goyobot ya. Kita beli es goyobot nih. Rasanya es doger kata Bapak barusan enak katanya. Oke. Okay. Oke, ini es goyobot nih. Es goyobotnya nih. Kita coba makan, minum ya, minum es goyobot nih. Ini es goyobot Kang Wawan ya, asli dari Garut nih. Namanya gerobaknya WN Asgar. Goyobot ini namanya. Okay.
namanya enak. Ini ada banyak ya campurannya, ada ya ini apa ya, kalau di Sunda ini namanya peyem ya, kalau di Bandung namanya peyem. Ini ada apa, alpukat, terus roti ada, terus ada agarnya, terus ada campur kelapanya. Ini ada ketannya juga ya, ketan hitam. Ini ada peyem Bandung. Ini emang rasanya enak ya. Jadi rasanya itu nggak terlalu manis, nggak, jadi sedang rasanya tuh pas, enak banget nih. Apalagi ketan ininya enak nih, ketan sama peyemnya nih. Memang rasanya pecah banget nih ya, es goyo buat Kang Wawan ini enak banget nih rasanya, benar. Teman-teman harus nyobain es goyo buat ya Kang Wawan nih ya. Ini tempatnya itu di Jalan Purwakarta Lapangan Gasmin nih, kawasan Antapani ya. Ini ada pembeli juga nih, Ini Jalan Purwakarta, kawasan Lapangan Gasmin ya. Tepatnya ada dekat masjid apa kan ini kan? Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Oke. Okay. Ini. Ikut di sini boleh enggak? Oh ya, beli di sini aja Kang. Pesan di sini ya. Juga makan. Enggak apa-apa, Pak, di sini aja lah. Ini pesan apa, Kang? Goyobot 1, doger 1. Oh, goyobot 1, doger 1. Kita bikinkan es doger ini. Oh, ini es doger ya, Kang ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Oh, ini sebenarnya hampir sama ya, Kang, cuman bedanya dari esnya itu lebih bubuk ya. Iya. Bang, es goyobot 1. Di sini, ya. Ya, sini emang ramai banget ya. Jadi enggak berhenti nih. Pengunjung kesini ke es goyo buat Kang Wawan nih, luar biasa. Oh, jadi dua kali Kang itu? Iya, ini ada atasnya. Oh, ini dari bawah terus kasih taburin yang lain, terus kasih lagi ini es ini. Oke. Kasih lagi alpukat. Kasih lagi alpukat. Berarti kalau jualan es goyo buat ini orang itu udah 15 tahun ya, lebih ya. Berarti sama sekarang 4 tahun jadi 19 ya. Bersamaan di situ kan saya mulanya di situ. Oh, mulanya ini cabangnya. Oh, cabangnya ini ya. Ya. Udah punya cabang, luar biasa Kang. Mudah-mudahan laris manis berkah Kang ya. Tadi enggak pakai apa, A? Enggak pakai goyo. Ini goyobot. Barusan saya nyoba Kang, benar rasanya keren banget, pecah banget Kang. Alhamdulillah. Enak Bang, beneran. Benar Kak guys ya, ini es goyobot ini benar-benar enak sih, benar-benar enak. Teman-teman harus nyobain pokoknya kalau ke Bandung. Jangan lupa ke Jalan Purwakarta nih, Lapangan Gasmin. Ke Lapangan Gasmin, kawasan Antapani ya. Ini udah masuk GrabFood ya Kang? Udah. Udah masuk GrabFood. Bisa pesan di GrabFood juga. Oh, jadi bisa pesan ya guys ya di GrabFood ya. Ah, di sini ada duduknya. Kita di sini kan. Kalau
goyobotnya asli dari mana sih, Kang? Kalau ininya ciri khasnya? Ciri khasnya mungkin dari Garut atau? Oh, Garut ya? Kebanyakan itu di tiap tukang goyobot itu asli orang Garut. Oh, es goyobot itu aslinya banyaknya orang Garut ya? Banyak Garut juga. Banyak deh. Oh gitu, jadi ciri khasnya Garut lebih ke Garut ya? Iya. Oke. Nomor pesanan ada ya, Kang, ya di sini, Kang? Kalau nomor pesanan enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ya tinggal ke itu aja, GoFood aja. Oke, dan GoFood aja ya. Terima ini buat pernikahan juga. Oh, terima buat acara-acara ya. Oke. Iya. Oke, kalau IG ada, Kang? IG belum. Belum ya? Malah ini. Oke, ini ramai banget ya. Oke, guys, ini saya baru selesai minum atau makan es goyobot ini ya. Ini udah habis nih. Iya, ini es goyobot Kang Wawan pecah banget rasanya, emang enak. Ini sampai ke habis nih ya. Kita bayar sekarang ya, tinggal bayarnya. Kang udah selesai, Kang, makan minumnya. Iya. Alhamdulillah, Kang, enak banget, Kang. Ya. Pecah banget rasanya, Kang. Oh, ini lagi pesenan, Kang, ya? Iya. Pesen apa, Kang? Itu, Kang. Goyobot ini. Oh, es goyobot ya. Mau dibungkus. Oh, mau dibungkus. Oke, dibungkus. Bukanya jam berapa, Kang, tadi itu lupa ya? Saya buka jam 10 sampai jam 4. Jam 10 sampai jam 4? Ya. Oh, jadi jam 4 tuh habis nggak habis pulang? Apa? Kadang belum jam 4 juga, kalau lagi panas nggak sampai jam 4. Habis, sudah habis. Ya. Oh, luar biasa. Ya. Jadi sebelum jam 4 tuh udah habis ya? Alhamdulillah. Kalau lagi... Jadi lupa, Kang, ya? Maaf ya, Kang, ya? Ini nggak pakai roti. Agak pakai roti ya. Bu, sering beli es goyobot Kang Wawan sih, Bu? Pernah beli. Gimana, Bu, rasanya, Bu? Enak. Oh, alhamdulillah, Bu. Makasih, Bu, ya. Alhamdulillah, Kang, banyak yang bilang, wah, enak banget katanya. Dulu biar gulanya gak nempel. Oh gitu. Okay. Emang porsinya lumayan penuh juga ya, Kang? Ya. Penuh udah lapar. Ya, penuh udah lapar. Ini tuh harganya tadi itu 7.000 ya? 7.000. Oh, 7.000 murah ya. Dengan porsi yang komplit. Harganya 7.000, guys. Wah, murah banget nih ya. Ini benar-benar bersahabat banget nih harganya, es goyobot Kang Wawan. Tadi itu cabang pusatnya di mana, Kang, jadinya? Saya bukanya di GBI Ciwastra pertama. Oh, GBI? Iya, GBI. GBI Ciwastra ya. Suling ya. Cabangnya ini di sini. Cupnya mau. Oke, guys, sekali lagi jangan lupa mampir ke es goyobot Kang Wawan yang ada di Jalan Purwakarta Antapani ya. Jangan lupa mampir, ini benar-benar enak banget nih es goyobotnya.
Kang, jadi tadi saya udah ya. Ini dulu Kang, enggak apa-apa Kang. Jadi tadi satu porsinya 10.000 7.000 ya? Oke, okay, Kang. Bisa lewat GoFood juga. Oh, GoFood bisa Kang ya? Oke. PN Asgar kalau. Oh, jadi guys, kalau misalkan mau pesan di GoFood ya, bisa pesan es goyobot WN Asgar ya. WN Asgar, ingat ya. Oke. Kang, makasih banyak ya, Kang ya. Sama-sama.